Masalah air Selangor bukan sahaja berkisar soal bekalan dan isu pencemaran. Ia juga ada kaitan dengan soal permintaan bekalan air yang menuntut penyelesaian jangka sederhana dan panjang. Dan bagi membincangkan lebih lanjut mengenai penyelesaian jangka sederhana panjang dalam menyelesaikan krisis air di Selangor, bersedia melalui Skype Naib Presiden Ikot Nikes dan aktivis alam sekitar Amlir Ayat. Selamat pagi Encik Amlir. Selamat pagi Encik, apa khabar? Ya, baik. Encik Amlir, Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Suhaimi Kamaral Zaman dalam temu bual dengan Agenda Awani semalam ada menyatakan mengenai penggunaan air laut sebagai sumber untuk disalurkan kepada pengguna pada masa hadapan. Adakah ini pada pandangan Encik Amlir perancangan pengurusan air untuk jangka masa sederhana panjang? Terima kasih Gigi dan juga Awani. Berkenaan dengan penggunaan air laut ataupun desalination ini, kita boleh gunakanlah kaedah tersebut. Tetapi kosnya sangat tinggi. Kalau kita tengok keadaan air di Malaysia ni, sebenarnya kita mempunyai banyak sumber air yang masih boleh digunakan. Tetapi jikalau keadaan begitu sukar ataupun apa ni, masalah menjadi lebih serius, mungkin kita boleh gunakan air laut. Kita juga ada sumber-sumber lain, misalnya air bawah tanah ataupun groundwater. Jadi kita kena ni buat pertimbangan yang betul lah secara ekonomi dan juga sosial untuk memastikan bahawa kita akan mendapat pulangan yang baik daripada penggunaan salah satu daripada sumber air ini. Memang air laut ni kita banyak ada dan juga banyak negara-negara seperti negara-negara di Timur Tengah dan juga Singapura yang telah menggunakan kaedah menggunakan air laut yang telah dirawat, yang telah disulingkan untuk digunakan sebagai bahan bekalan air awam. Ia satu kaedah yang baik dan bersih, tetapi kosnya mungkin agak tinggi dan ini akan memberi kesan kepada para pengguna. Jadi cadangan saya ialah mungkin kita boleh lihat dahulu bagaimana kita boleh menggunakan sumber-sumber yang sedia ada. Tapi juga disebut semalam oleh panel semalam berkenaan dengan tarif air yang bagi saya samalah pendapat saya dengan panel, iaitu tarif air terlampau rendah. Isu ini mungkin isu yang agak sukar untuk diselesaikan. Kalau kita boleh beri kesedaran kepada orang ramai bahawa air ini sangat penting. Tetapi pada waktu yang sama, tarif ataupun kadar air yang kita kenakan pada para pengguna adalah tersangat rendah. Jadi mungkin disebabkan itu orang ramai tidak mengambil endah sangatlah berkenaan dengan bekalan air ini. Jadi kalau kita dapat fikirkan peningkatan tarif air bagi orang ramai, mungkin isu ini akan boleh membantu pihak Air Selangor dan juga pihak kerajaan negeri untuk menampung pembiayaan kos penyediaan ataupun pembekalan air kepada orang ramai. Saya rasa ini memerlukan kepada strategi jangka panjang. Saya lihat strategi yang digunakan oleh Air Selangor untuk jangka pendek dan jangka sederhana ini sangat baik. Ya, khususnya dalam usaha untuk menaik tarafkan infrastruktur ataupun prasarana air, bekalan air di Malaysia. Dan juga baru-baru ini saya dengar pihak Air Selangor juga ada rancangan untuk berbincang dan berunding dengan pihak-pihak industri untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan juga khususnya pencemaran air yang disebabkan oleh pihak-pihak industri. Ini bagi saya satu langkah yang sangat baik dan sangat bijak kerana ia membuka peluang kepada Air Selangor dan juga industri untuk bertukar pendapat mengenai bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini secara jangka panjang juga. Jadi saya rasa pihak Air Selangor menjalankan satu usaha yang baiklah ke arah tersebut. Encik Amlir, bagaimana kita boleh menangani dengan bijak permintaan air di Lembah Kelang yang dijangka akan lebih meningkat pada masa hadapan? Saya rasa ini isu jangka panjang. Kita perlu, saya dah tekankan dahulu bahawa salah satu strategi yang paling penting walaupun ramai orang mungkin mengabaikannya atau memandangnya remeh, iaitu isu pendidikan, kesedaran awam. Kalau kita lihat, kita lihat keadaan pengurusan air kita sekarang, oleh kerana banyak masalah, jadi
memanglah kita akan menumpukan kepada strategi-strategi jangka pendek. Misalnya penguasaan, pemantauan, undang-undang dan sebagainya. Tetapi jika kita ingin melihat lebih panjang lagi, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita patut tekankan kepada isu kesedaran awam dan juga pendidikan, bagaimana orang ramai boleh mengurus air mereka secara individu dan secara lebih lebih mampan. Jika kita tidak menumpukan pada aspek ini, maka kita tidak akan menyelesaikan masalah pengurusan air di Selangor dan juga di Malaysia. Sebab Malaysia ini akan menjadi maju dan orang akan terus gunakan air dengan cara yang tidak mampat seperti yang berlaku sekarang. Tetapi kalau kita ambil kaedah pendidikan, maka dalam masa 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan dapat lihat satu masyarakat yang menggunakan air secara bijak. Dan bukan sahaja masyarakat, bila kita bercakap berkenaan industri-industri dengan policy makers ataupun pembuat keputusan, decision makers, policy makers ataupun pembuat dasar, decision makers iaitu pembuat keputusan, mereka juga disebabkan mereka berada dalam sistem pendidikan yang menekankan kebijakan penggunaan air 10 tahun selepas. Jadi dalam keputusan mereka itu secara langsung mereka akan mengambil berat berkenaan dengan pengurusan air. Jika tidak, kita seolah-olah kita tengok pokok sakit, kita tebang daun, kita buang daun. Padahal sakitnya itu dalam akar. Kita tak serit, tidak rawat pokok itu sepenuhnya. Jadi selama-lamanya lah kita menyelesaikan masalah secara ad hoc ataupun jangka pendek. Tapi kalau kita nak jangka panjang, pendidikan itu penting. Ya, baik. Terima kasih Encik Amli Ayat, iaitu Naib Presiden Ekot Nights dan aktivis alam sekitar dalam memberi ulasan mengenai penyelesaian isu air ketika ini.